fokus ke dalam permasalahan yang ada dalam kitab Minhajut Thalibin. Wayahrumu nadru fahlin baligin ila aurati hurratin kabiratin ajnabiyatin wa kada wajhuha wa kafaiha inda khawfi fitnatin wa kada indal amni ala sahi. Intinya dalam kasus ini seorang laki-laki tidak boleh melihat auratnya perempuan, begitu juga wajah dan kedua telapak tangannya meskipun dalam kondisi aman. Kondisi aman dari fitnah menurut qaul yang sahih di dalam minhaj. Pernyataan ini berawal dari beberapa pandangan ulama. Satu yang ada di dalam kitab Al-Aziz bahwa manhaj yang disampaikan oleh muallifnya, pertama dari dalil kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, bahwa orang-orang mukmin dari ayat ikhbar ini ternyata difahami bimakna tolab, perintah untuk memejamkan mata dari hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya tidak selesai di situ saja, para ulama, para ashab mengkaji secara manhaj atau secara usul bahwa illat di dalam kasus ini adalah Madinatul Fitnah. Sehingga sekalipun aman, karena sudah ada Madinatul Fitnah, tetap dihukumi haram. Kemudian mengenai masalah ini, meskipun dalam keadaan aman ini tetap Madinatul Fitnah tetap ada, ini tidak sama dengan apa yang digambarkan oleh mukobilnya. Kalau mukobilnya itu langsung mengatakan layah rumu liqaulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dari ayat ini langsung diambil pemahaman bahwa ketika boleh dibuka itu boleh dilihat. Dan ma dhahara minha yang dimaksud adalah wajah dan kafain. Sehingga terkesan bahwa hukum asal melihat wajah dan kafen itu halal, kecuali ketika terjadi fitnah, kecuali ketika ada fitnah. Sehingga ketika aman, ketika dalam kondisi aman, tidak masalah. Ini menurut qaul yang kedua. Kemudian dari beberapa pandangan ini, sehingga ada titik fokus yang akan kita bahas atau mahalul bahsinya adalah qad ikhtalafat asy-syafi'iyah fi hukmi nadri fahlin baligin wajhal mar'ati wa kaffaiha fa inda sahih la yajuzu walau ma'al amni wa ala muqabilihi yajuzu indal amni. Terus pertanyaannya yang ini akan kami mohonkan kepada Kiai Azizi Hasbullah untuk menjelaskan secara gamblang thoriqoh istidlalnya. Pertama, apa sebenarnya thoriqoh istidlal dari qaul sahih di dalam masalah melihat wajah dan kafainnya perempuan sekalipun dalam kondisi aman ini tetap haram? Thoriqoh istidlalnya ini pakai nas atau kias atau apa? Ini akan dimohonkan secara gamblang kepada beliau untuk kemudian nanti ditanggapi oleh seluruh peserta dan perumus. Kepada beliau waktu dan tempat kami mohonkan. Pertama, kalau aurat, membuka aurat selain wajah dan tangan itu sepakat. Karena ada ayat
yang seterusnya niku, bukan yakhudduna min absharihim wa yakhfaduna furujahum zalika azkalahum, tapi wal yadribna, terusannya wal yadribna biqumurihinna ala juyubihin, tapi di situ tidak menggunakan ala wajihim tapi ala juyubihin. Ala juyubihim, tidak menggunakan dengan ala wajihim, yang sehingga tidak ada dalil yang sharih bahwa wajah dan tapak tangan itu adalah termasuk aurat. Kemudian dalil untuk mempertegas, memperkuat bahwa firman Allah, ya ayyannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu kaifa yata'arafu bima lam yaroha. Dan insaniah manusia itu dijadikan sebagai insan sosial yang tidak mungkin kita akan bisa hidup sendiri tanpa dengan yang lain. Laki-laki saja enggak bisa. Tentu harus membutuhkan wanita. Kalau tidak tahu bagaimana dengan hubungan dengan wanita. Lalu fukaha menghela, ya boleh kalau muamalah. Karena apa? Karena hajat. Nah, kalau diperbolehkan di dalam muamalah, mestinya kalau kita pakai dalil bila diperbolehkan di dalam muamalah, selain muamalah juga boleh. Kan mestinya gitu. Wong aslinya tidak ada yang haram. Kedua, di dalam firman Allah itu, yakhudhu min absharihim, disuruh memejamkan. Bagaimana akan memejamkan kalau ditutup? Kata-kata ada perintah memejamkan, ini berarti boleh dibuka. Loh, kalau ditutup, buat apa dipejamkan? Mestinya kan gitu kan. Oh, itu perintahnya yakhudhu. Ojo diwasno. Lha diwasno berarti kan ada yang di sawang. Loh, kalau memang tidak ada yang di sawang, kan ditutup. Loh, gak ada perintah yakhudhu. Ini kalau kita acara nalar saja loh ya. Nah, ini. Kemudian juga ada lagi termasuk riwayat hadis yang mempertegas bahwa ada seorang rawi meriwayatkan annaha sufa'ul khattain wa wajhiya yajma'u bainal khumrah wa subrah illa idza kana qatra wajhahuma wi hadza naqi majlis hadrat Rasulillah. Ada seorang wanita di dalam majlisnya Rasulillah. Wa hadza sadat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotoba an-nisa fi yaumil id wa kana musalla id yajma'u rijal wa nisa faqamat imra'atun sufa'ul khaddain. Loh, bagaimana mungkin rawi bisa tahu sufa'ul khaddain antara hitam dan merah kalau tidak dibuka? Ini namanya dalil isyarah. Dalil isyarah, kalau di situ bisa diketahui berarti menunjukkan bahwa itu terbuka. Kalau terbuka kan Nabi tidak ingkar, Rasulullah tidak pernah ingkar pada perkara yang mungkar. Tidak pernah tidak ingkar pada perkara yang mungkar. Ternyata Rasulullah tidak ada di dalam hadis itu memerintahkan untuk menutup. Ini yang menggunakan pendekatan nas, tidak ada yang mengatakan wajah itu harus ditutup. Ya, yang mengatakan yahudu min absharihim itu berarti disuruh menutupi, yo lemah. Kalau di menikahi itu, maksud disuruh menutup, walaupun toh bimana amar, aslinya itu kalau tidak bimana amar, tidak menunjukkan memandang itu haram. Kenapa?
karena sudah saya sampaikan bahwa tadi kalau kalam-kalam itu khobar, yaitu berarti menunjukkan sifat. Ini kalau menurut Hanafi tidak menggunakan mafhum. Ya kalau menurut Imam Syafi'i berarti kalau ya, tidak yahudu haram, kan gitu. Kalau tidak yahudu ini haram berarti melihat haram. Kalau melihat haram berarti harus nutup. Nah ini yang kalau ditutup tidak ada faedahnya dengan kata yahudu melawan semacam itu gitu loh. Wong disuruh nutup kok. Nah cuman ketika berbicara ilat, bahwa apa alasannya itu tidak boleh karena madhinatul syahwat, karena madhinatul fitnah. Madhinatul fitnah, mawal fitnah, al fitnatu al aslu al ikhtibar, sumastuk mila fi kulli makruhin, sumastuk mila fi kulli ayinin ilal makruh. Mal makruh, al makruh ala arbati aksam, perkara yang tidak diinginkan terjadi. Perkara yang tidak diinginkan terjadi itu kembalinya kepada ilmun, kepada din, kepada irdun, dan kepada mal. Nah, empat ini ada klasifikasi, ada khauf untuk tidak mendapatkan, ada khauf untuk hilang. Kalau khauf untuk tidak mendapatkan, ini tidak mubih, perkara yang asalnya dilarang. Kalau perkara yang memperbolehkan, kalau tidak khawatir tidak memperbolehkan, khawatir kehilangan, memperbolehkan untuk perkara haram. Makanya bisa bohong, tidak punya ketika dihutangi uang, saya enggak punya, karena apa? Karena takut tidak dibayar. Nah, karena takut kalau dihutangi biasanya orangnya enggak bayar, itu boleh goroh semacam itu. Bahkan ingkar dengan harta, dengan hutangnya orang lain kepada kita ketika dia itu juga punya hutang, itu boleh. Secara patkan mu'in. Kenapa? Karena khawatir kehilangan, bukan khawatir tidak mendapat, nah, tidak mendapatkan. Nah, lalu kesimpulannya perkara yang khawatir untuk yang dikhawatirkan terjadi itu ada dua, berarti kembalinya kepada din dan kepada dunia. Kepada din yaitu al-wuku' fil maksiat wal khuruj 'ani thaat. Kalau kepada dunia yes, seperti doikil asi, mati dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika fitnah itu terjadi pada antara dua jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, ya fitnah yang khuruj anil akhir anil syar'i atau wuku fil maksiat, yaitu yang hubungannya tentu dengan al jima' wa muqaddimatuha. Jangan dikatakan itulah. Tapi jangan dikatakan fitnah itu adalah al jima' wa muqaddimatuha, bukan. Al jima' wa muqaddimatuha itu fitnah yang terjadi pada hubungan luar jenis, lain jenis. Tapi jangan kita katakan apa itu fitnah. Fitnah itu al-jima' al-muqaddimatuha, salah total itu. Yaitu wuku' fi syar'i, wuku' fi maksiat, awil khuruj 'ani syar'i, itu kalau fitatuddin, fitatuddinnya adalah al-wuku' fi dhaikil aisy wa ghairiha dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya ternyata terjadi fitnahnya itu bermacam-macam melihat dari kasus. Nah, para fuqaha mentafsiri al jima' wa muqaddimatuha dalam kasus fitnah yang terjadi bainal jinsaini. Kemudian ketika dikatakan itu mengakibatkan fitnah, menurut menurut akhlabianya, madinah melihat wajah itu lebih bisa mengakibatkan fitnah. Makanya kalau tidak bagian fitnah itu wuku'un nadhiron. Alih akhirnya karena terjadinya fitnah itu yakhtalifu bihtilafil ashos wal azman, di dalam pelajaran Lubul Usul dikatakan tidak boleh kita memberi ilat yang tidak mundobat
yakni ilat yang mukhtalif bil azman wal akhwal wal ashos. Ketika di situ tidak boleh menggunakan wasfan la yandobidu, maka bisa digunakan dengan mazinah. Lah mazinah itu apa? Ala yakuna wuku'u nadhiron. Kita melihat wajahnya wanita itu wuku'u ala yakuna wuku'u nadhiron, yang sehingga melihat dari wajahnya wanita ini haram. Kenapa? Walaupun tidak ada fitnah karena mazinah. Tapi yang sehingga bisa ditakzir. Namun laki-laki kita harus kembali bahwa hukum yang semestinya itu kembali kepada mazinah, sebabkan syariat itu yusawi. Arti maksud syariat yusawi bainan nas fil hukmi, yang sehingga semuanya diratakan sama biar memudahkan di dalam hukuman, maka akhirnya disamaratakan baik itu terjadi fitnah atau tidak fitnah, enggak boleh. Itu kaidahnya Syafi'iyah. Tapi beda kita dengan Malikiyah yang tidak apa-apa kita kembalikan pada hukum pribadi dengan hukum dengan mati aku dinang ilat yang tidak mendobat, tidak masalah. Sehingga di dalam bab wudu firman Allah, au ja'a hadum minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu shaidan thayyibah, di sana ilatnya adalah syahwat, yang syahwat itu akan menjauhkan kita kepada Allah, maka layak untuk diperintahkan wudu, sehingga di sana akan dikembalikan kepada nafsi. Kalau memang dengan syahwat membatalkan, tidak syahwat tidak membatalkan. Kalau menurut Hanafi malah di koyiti syahwat wal intisar, karena ada bukti. Nah, kalau cuma syahwat saja tidak, intisar saja tidak. Kenapa? Karena intisar tidak syahwat itu berarti ada intisarnya, memang apa itu baru makan daging, yang sehingga tidak ada syahwat. Yang semacam itu harus ada dua. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dikoyiti dengan mazinah. Kalau mazinah sebenarnya ilat yang mukhilun linnas. Mukhilun linnas bagaimana? Bahwa aula mastumun nisa semestinya itu tidak diperbolehkan untuk aku tidak boleh untuk menyentuh wanita kalau dimaknani dengan masun. Tapi akhirnya malah justru memperbolehkan bagi orang yang tidak ada mazinah, yaitu kepada mahram, yang sehingga fikihnya Imam Syafi'i kalau melihat aku menyentuh kepada mahram itu tidak membatalkan. Padahal itu tidak ada dalam Quran dan hadisnya bahwa kalau mahram tidak membatalkan, tidak ada. Ya pakai ilat itu saja. Nah, kembalinya kepada ilat mazinah. Demikian pula di dalam masalah haramnya melihat wajah. Bukan menutup membuka wajah itu. Haramnya melihat wajah wanita itu adalah karena mazinatul fitnah. Ketika mazinah wujidah fil fitnah amla, ya tetap haram. Maka itu menurut akidahnya Imam Syafi'i. Nah, sedangkan untuk wajibnya nutup, ya hanya lemah sekali untuk wajibannya, kan yang tidak boleh hanya aurat itu, dengan arti yakrumu nazaruhu, bukan yakrumu kasfuhu, bukan mayajibu satruhu. Karena aurat itu ada dua macam, ada aurat ma yakrumu nazaruhu wa huwa fi babi nikah, ada kalanya ma yajibu satruhu, yaitu kama fi babi sholah. Dalil yang sangat jelas bahwa di dalam haji, wa adin bin nasiyak tukari jalan ala kulli dhamirin wa ala kulli fajjin amik, min kulli fajjin amik wa ala kulli dhamirin wa min kulli fajjin amik, min kulli fajjin amik. Nah, yaitu kari jalan wa ala kulli dhamirin yaitu na min kulli fajjin amik, itu semuanya laki-laki dan perempuan berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam kulit, berbagai macam bentuk lensa mata, ada yang biru, ada yang merah, ada yang sudup, ada yang belalak-belalak. Ternyata di sana tidak diperkenankan menutup wajah. Bukan boleh, tidak diperkenankan menutup
wajah. Padahal di situ jelas dalam haji akan kumpul bersama orang beraneka ragam macam. Kok malah gak boleh disuruh, gak boleh nutup wajah. Kalau di sini tidak boleh menutup wajah, berarti kalau gitu nutup wajah itu laisa minas syariah. Nah, mungkinnya malah boleh dibuka kok. Nah, cuma yang gak boleh itu Yahudu, aku harus Yahudu itu loh. Yang gak boleh menyawang. Nah, lah. Kemudian kalau yang mengatakan berarti wajib ditutup, itu dalil yang sangat lemah karena gak boleh disawang berarti harus ditutup. Tapi tidak kelaziman perkara yang boleh di gak boleh dilihat kemudian wajib ditutup, kan mestinya kan gitu mestinya. Nah, ini yang menjadi dalil yang lemah untuk masalah wajibnya nutup wajah, tapi masalah auratnya wajah, memandang wajah, nah ini kalau diharamkan itu pakai dalilnya Syafi'iyah kuat, akan tapi itu pun juga berdasarkan hanya kias, yaitu melihat daripada ilat madinah. Kalau kita pakai ilat yang tidak madinah, ya melihat dari ilat yang asliyah, asalnya yaitu karena terjadi fitnah, ya kembali kepada nafsu-nafsi. Kalau memang terjadi fitnah, ya haram. Kalau tidak, ya tidak. Nah, tentunya untuk menjadikan fitnah dan tidak ini perlu ada tahqiqul manat. Nah, tahqiqul manat ini ada uji coba, ada survei, ada apa itu namanya turun ke bawah uji, ada studi. Sekarang kita kembalikan, apabila orang itu tidak pernah ketemu sama sekali, mungkin malah justru akan menjadi bahaya ketika ketemu. Tapi kalau sudah biasa, enggak kok ya. Kalau semacam itu berarti nanti akhirnya tidak akan madinah kalau bisa terjadi biasa. Apalagi ketika di dalam sholat kan jelas tidak boleh menutupi wajah karena tidak sah menutupi wajah. Di sana kita tahu di dalam hadis Kanjeng Nabi, aku jamaah orang laki-laki satu, wanita dua juga enggak apa-apa. Laisa minal khulwah al-muharramah. Kan itu kalau kita lihat di dalam masbuk dan sebagainya. Loh, padahal jelas itu tidak menutupi wajah. Kalau menutupi wajah enggak sah, bagaimana kalau sujud? Lah, mungkin hanya laki-lakinya tidak boleh apa itu namanya melihat. Karenanya ketika dalam waktu masail wilayah bahwa wanita yang semestinya bertempat di belakang itu dikoyiti kalau memang fi makanin wahid, kalau fi makanin mustaqilin tidak harus di belakang. Nah, bisa terus, tapi tidak ada ketentuan di kanan atau di kiri. Nah, kemudian kalau yang baik mana? Wa indi, saya pribadi mengatakan yang baik tidak di kiri, tidak di kanan, tapi yang baik di kiri. Nah, kenapa? Nah, bagi saya, karena orang waktu sholat itu ketika wiritan kesunatan untuk menghadap ke utara. Nah, kalau di sini, atau ada yang mengatakan ke timur. Kalau menghadap ke utara, ini kalau wanitanya ada di sebelah kanan akan kelihatan. Itu inti gitu, bagi saya. Nah, ini istidlalnya ke situ. Nah, istidlalnya ke sana. Nanti paham enggak ini sebenarnya? Ya sudahlah, kalau sudah paham enggak usah saya ulangi lagi. Sekarang cukup itu. Yang ingin kami mohonkan penjelasan dari Kiai Azizi Hasbullah adalah mengenai masalah Madinah. Saya sering mendengar pembahasan tentang Madinah itu, cuman untuk tahqiqnya ini saya belum tahqiq. Dalam beberapa kasus, saya contohkan dalam kasus kesunahan mandi bagi orang yang baru selesai dari masa junun atau masa ilmaknya. Kalau ilmak itu sunnah lil ittiba. Tapi kalau majnun itu kiasan. Kiasan alal ilmak. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kullaman junna illa waqad anzal.
Jarang sekali ada orang gila, kok tidak inzal itu jarang sekali. Sehingga di sini ada potensi sudah wujud oleh fuqaha itu diklaim sudah wujud madinatul inzal. Tapi kenapa hukumnya cuma sunnah? Kenapa hukumnya cuma sunnah mandi, tidak sampai wajib, padahal sudah ada madinatul inzal? Itu pertama. Yang kedua, mengenai masalah fitnah. Tadi al-fitnah di dalam pembahasan nadrul mar'ah, itu sudah dijelaskan bahwa al-jima' wa muqaddimatuhu dalam huna, dalam pembahasan ini, tidak dalam kasus lain. Kalau seperti itu, seharusnya ketika fitnah ini sudah mendobit, jima itu kan sudah mendobit. Menurut saya jima itu kan sudah mendobit dengan yaduhulul hasyafa ilal farji. Kemudian mukaddimah-mukaddimah jima itu pun sudah mendobit. Semisal pelukan atau dan lain-lain sebagainya itu mendobit, sudah bisa dibatasi. Kenapa kok kalau memang ini sudah bisa mendobit, kenapa kok masih di unito bil madinah? Kok tidak seperti yang ditegaskan oleh Qaul Tsani saja, bahwa kalau tidak ada fitnah ya enggak masalah. Terkesan seperti itu. Qaul Tsani itu langsung menegaskan bahwa ilatnya fitnah. Ketika tidak ada fitnah ya enggak apa-apa melihat perempuan. Tuh. Kemudian yang ketiga, jika ilatnya adalah madinatul fitnah, apakah ilat ini tidak rusak? Tidak rusak, saya katakan tidak rusak itu karena di sini ada qawadih. Ada qawadihul ilat. Qawadihnya apa? Yakni takhalluful hukmi anil ilat fi ba'dil kasus ya. Saya contohkan ketika melihat perempuan dalam keadaan dalam waktu akad jual beli. Dalam akad jual beli ini nadur wajhil mar'ah itu sudah wujud. Harusnya madinatul fitnah sudah wujud. Tapi karena lil hajat ini ya, sehingga hukum haram hilang. Berarti dalam sebagian kasus illat madinatul fitnah sudah wujud, tapi hukum haram tidak wujud. Ini kan kalau dalam lubul usul disebutkan min qawadihil illat takhalluful hukmi anil illat. Hukumnya tidak ada padahal illat sudah wujud. Ini tanggapan dari moderator. Kami mohonkan kepada Kiai Azizi Hasbullah untuk menanggapi beberapa kejanggalan-kejanggalan. Wal murad bil madinah ala yakuna wuku'uhu nadiron. Di ala yakuna wuku'u nadiron itu disebut dengan madinah. Kemudian kalau jima' itu mundobat, jima' mundobat, tapi wuku'ul jima' itu nadiron. Makanya di situ madinatul fitnah. Wudu'ul ikhtilat itu nadiron. Wudu'ul apa itu namanya mu'anokah itu tidak nadir. Ketika terjadi semacam itu akan timbul, bukan mengulang, akan timbulnya. Bukan jimaknya, jimaknya itu sudah haram lah itu situ. Alah, berkait menimbulkan haram itu wa innal haram idza la yatimu illa bi tarki ghairi fa huwa wajibun. Nah, di dalam madinatul mu'anakoh itu tidak harus dengan dia, tapi juga dengan orang lain. Kita dalam madinah itu perlu ada tahqiqul manat, tadi saya sampaikan. Ternyata banyak orang-orang yang, anak-anak yang sampai terjadi pada perbuatan keji, anak-anak kecil sampai terjadi melakukan seksual dan lain sebagainya, ini gara-gara melihat
gambar-gambar porno-porno semacam itu. Nah, melihat wanita-wanita yang cantik itu juga semacam itu bagi orang yang normal, sehingga saddan lilbab tidak diperbolehkan. Idealnya saddan lilbab tidak diperbolehkan melihatnya, karena wukunya aku ala yakuna wuku nadiron, dan itu disurvei banyak sekali, sehingga pemerintah harus apa itu namanya berbesi keras untuk membuat undang-undang pornografi dan membatasi dalam medsos untuk menampilkan gambar-gambar yang bisa mengakibatkan orang orang kejatuhan, jatuh pada itu. Dan biasanya hal itu terjadi pada orang-orang yang cantik-cantik saja wajahnya yang menawan. Tapi akhirnya dalam fikih walau syaikhun haman. Alasannya apa? Li anna likuli sakitin lakiton. Karena barang-barang yang sudah tidak laku itu ada yang masih mau. Wong baut, mur itu yang jatuh masih ada yang ngambil. Utis saja masih ada yang ngambil kok ini. Itu yang anu, tapi yo tetap goyah tersebut adalah isyara alal khilaf. Makanya walau syaikhun haman dilalah pasti alal khilaf. Lalu kenapa di dalam Madinatul Insyal ini al aslu adamul wujub. Al aslu adamul wujub. Wujubnya itu memang dengan insyal. Sehingga mamang hal aujabal husla amla lam yujib. Lam yujib tidak mewajibkan al aslu adam. Tapi karena ikhtiyat yo akhirnya diperintahkan untuk mandi. Namun tidak seperti itu di dalam madinatul jima, dikarenakan kembalinya kepada al aslu al khurmah. Sehingga untuk iktina usyari di dalam ijtina bul khurmah ini asyaddu min ijtinaihi fi iqamatil amr. Kenapa? Karena ada firman Allah, ya ayyalladzina amanu namanya gitu. Ada hadis itu, mana itukum anhu fantahu wa ma idza amartukum bisyai'in fa'tu masata'tum wa ma nahaitukum anhu fan tahu. Kalau di dalam perintah ittaqillah mastata'tum, tapi kalau di dalam larangan tegas apa itu wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu di dalam masalah larangan. Nah, sehingga untuk iktina' menjauhi haram itu sangat diperhatikan, sehingga dalam hal ini hal yang madhinat pada hal yang haram itu langsung dihukumi haram. Tapi walaisa kadzalik fi naumil qa'id bi adamil madinah. Kalau naumil naumun alal kofah madinah, tapi kok langsung membatalkan. Lah di sana ilatnya itu bukan madinah. Madinah itu hanya ilat untuk takwiyah. Sebabnya berdasarkan hadis man nama al ainani bika usyahi faman nama falyatawaddo. Yang ditekankannya adalah faman nama falyatawaddo-nya, di situ dilalahnya wujubnya. Sedangkan ilatul madinah itu hanya sekedar takwiyah di dalam nas agar liyakuna makbulan. Nah, makanya dibedakan dengan madinatul inzal. Nah, kemudian ketika ada hajat, apabila amruddin dan amruddunya itu bertentangan, ini yang dimenangkan amruddunya. Jadi ketika bertentangan di dalam masalah perintah
melakukan agama dengan kerugian di dalam masalah dunia, ini kita kembalikan untuk didahulukan menjaga dunia. Karena ad-dunya masyaratul akhirah, dunia itu adalah yang harisudin. Dan di samping itu, ketika ada perkara yang dilarang dengan perkara yang mutadi dasama al-muqtadi wal manek kutimal muqtadi, dalam menanggapi kerugian biar tidak terjadi fitnah, yang terjadi mukhosomah, yang terjadi tanazuk, maka dianjurkan untuk mengetahui muqtadinya, untuk melihat. Tapi dalam secara syariat yang tadi lainnya madinah masih ada peluang, itu tidak diperbolehkan untuk melihat. Nah, ketika istimah antara muqtadi wal manek, maka didahulukan yang muqtadi. Seperti orang ihram tidak boleh menutup wajah, tapi ketika sholat wajib menutup kepala. Sedangkan menutup kepala tidak mungkin tanpa menutup sebagian wajah. Maka harus menutup sebagian wajah karena mendahulukan muqtadi. Ketika ada khutbah, tidak boleh melaksanakan sholat. Dikarenakan wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi kita tidak boleh duduk ketika masuk di dalam masjid, diperintahkan sholat. La tajid hatta yusalli rak'atain. Ada dorongan untuk sholat. Dalam hal ini diperintahkan untuk sholat. Tidak boleh kita baca Qur'an dalam keadaan junub. Tapi ketika dalam keadaan sholat, wajib baca Qur'an. Maka wajib baca Qur'an ala qadril hajah. Nah, makanya dalam hal ini untuk mu'amalah yo, akhirnya bagi yang pakai ikhtiyat, yang di situ mengatakan mu'amalah diperbolehkan karena hanya qadril hajat saja. Karena qadril hajat diperbolehkan karena hajat, maka dikembalikan kepada wa kullu ma ubikhali darurati qadir bi qadri ala dawamil muqtadir, hanya sekedarnya saja, tidak boleh melampaui batas. Nah, hal itu tidak bisa dikatakan ilat qadihah karena ada manek. Ilat qadihah itu kalau tidak ada manek, hanya senasirnya saja, tapi ini ada manek. Jadi ketika mu'amalah, ini tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada manek lagi, ada hukum lagi. Asalnya tidak boleh tetap, walaupun mu'amalah tetap wujud. Ilatnya wujud, ilat wujud madinah itu wujud. Kalau yang katakan qadihah itu ilat madinahnya tidak ada. Ini madinahnya tetap. Tapi haramnya enggak apa-apa, karena apa? Haramnya ini karena darurat. Nah, ketika yang diperbolehkan karena darurat, itu semuanya akan menghilangkan dalam segala satu apapun. Kenapa? Karena famanitura ghairu baghin wala adin fala ismaleh. Dan oleh karenanya tidak diperkenankan untuk sampai gegabah. Syaratnya ghairu baghin dan tidak adin. Makanya tidak ada keiskalan di dalam masalah rumusan fikih kalau kita memakai dalil yang pakai wajah dengan madinah saddan lilbab tadi. Sebagaimana kita tidak boleh makan bangkai loh, ketika dalam keadaan hajat atau darurat lu boleh lu, ini berarti ilatnya mukhtalif. Enggak mukhtalif, karena itu rukhsah, wujudi rukhos. Nah, dengan wujudi rukhos ini tidak merusak kepada ilat, karena apa? Ilatnya masih ada ilatnya. Kalau kita kembalikan, makanya mu'amalah ini min jumlatir rukhos. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan hak. Nah, tadi saya katakan dalam menyelamatkan hak itu bohong saja boleh kok, melakukan perkara boleh kan dalam masalah itu. Tapi menyelamatkan hak loh, kalau untuk mendapatkan hak tidak boleh. Anda proposal diperbesar biar mendapatkan lebih banyak nggak boleh. Nah, itu karena bohong untuk mendapatkan haknya orang lain, bukan untuk mendapatkan haknya sendiri. Kalau untuk mendapatkan haknya sendiri diperbolehkan. Makanya wa kullu ma haruma akhdhu haruma itahu wa kharajat as'ali dzalimin itu. Haruma akhdhu jaza itahu dan lain sebagainya. Ini ma fihi iskalun. Kalau semacam itu tidak ada keiskalan sama sekali kalau kita kembalikan kepada manhajnya.
Ya itu hanya satu saja. Kalau cuma dalil yang mewajibkan untuk nutup wajah itu huruf maujud dengan nason itu tidak ada. Kecuali hanya kembali kepada ittifaqul muslimin alaman ikhrujun nisa safiratil wujuh. Karena sadan lilbab, itu hanya itu ya, alasannya sadan lilbab untuk kemaslahatan, bukan karena menggunakan pendekatan nas, enggak, tapi pakai maslahah mursalah, yaitu untuk maslahah amah, yang sehingga berani mengatakan semacam itu. Tapi kita ketahui bahwa sebelum ada Islam itu sudah orang Arab kebiasaannya memang menutup wajah, makanya banyak yang mengatakan bahwa niqab itu adalah merupakan adat bukan ibadah. Ini sementara dalam kasus penjelasan Madinah yang konteksnya itu kenapa kok tidak wajib bagi orang gila itu mandi ketika sudah sembuh? Tadi digambarkan bahwa karena hukum asal tidak wajib, didukung oleh dalil-dalil asal. Dan ini berbenturan dan kontradiksi dengan masalah naum. Naum yang tadinya itu hukum asal tidak wajib wudu tapi batal. Namun dari penjelasan atau istidlal yang disampaikan bahwa naum itu bukan Madinah ilatnya. Dari penjelasan salah satu yang ingin saya kutip adalah penjelasan manhaji dari Ali Sibromalisi Ainshin bahwa dalam kasus orang yang diciptakan bila duburin itu. Saya Ali Sibromalisi menyebutkan bahwa ada dua ihtimal. Ihtimal yang pertama, ayyukola bi'adamin nakti. Tidak batal. Ketika tidurnya itu tidak mumakin mak'adahu. Alasannya, li'anna illatahu anna naum al-ghair al-mumakin madinatu huruji syai'in minat dubur itla duburullah. Kemudian, wayuh tamalu an-nakdu. Lah, karena sudah tidak ada duburnya, tertutup duburnya. Ini Madinah sudah enggak ada. Tidak mungkin keluar sesuatu dari duburnya. Kemudian wayuh tamalu an-nakdu akhdan bi itlaqihi waqtifaan bi annan naum madinatul khurud fil jumlah. Ai bin nadar li ghairi mithli hadzal syahsi. Selain dari orang ini sudah Madinah. Tarjihan dari beliau la'alal aqrab al-awwal. Yang akrob menurut Ali Sibromalisi al-awwal. Al-awwal itu maksudnya tidak batal. Karena Madinatul Hurud sudah tidak ada. Berarti Madinah itu ilat. Kalau saya menyimpulkan dari redaksi ini, Madinatul Hurud itu ilat. Sekalipun didukung oleh hukum asal yang apa tadi disebutkan bahwa hukum asalnya adalah adamul wujud. Yang kedua, mengenai masalah permasalahan qawadih tadi. Disebutkan bahwa dalam masalah nadrul mar'ah lihajatin, lihajatil mu'amalah, itu karena liwujudil mane. Kenapa kok dengan menggunakan itu, kenapa tidak menggunakan tahsis? Maksudnya tahsis itu dikiaskan ke masalah nadrul maktubah. Nadrul maktubah itu lihajatin, ilatnya lihajatin. Sehingga di sini akan muncul dua ilat sebenarnya, ilat murakkab. Ilatnya madinatul fitnah bidunil hajat. Kenapa tidak menggunakan istidlal yang seperti ini saja dalam metode penggalian ilat? Hajat itu bukan ilat. Hajat itu rukhos. Jadi hajat itu mim babi ruhos, hal-hal yang memperbolehkan untuk rukhsah. Makanya enggak bisa biduni hajatin. Kalau semuanya itu semuanya bighairi daruratin itu bisa aturnya.
Enggak ada hukum semacam itu, enggak ada. Karena memang itu sudah memperbolehkan sendiri. Nah, dibikari hajatin itu bukan termasuk ilat. Nah, termasuk marotibul ruhos yang diklasifikasi itu dari kata wadat jelibul masakotu taisro adururotu tubihul makdurot. Nah, di sana ada manfaat, ada darurat, kemudian ada hajat, terus ada manfaat, terus ada zinah, dan ini. Nah, itu hukumnya berbeda-beda. Itu bukan ilat hajat itu. Nah, kemudian kalau kita kembalikan kepada junub, aku kerja tidur itu ilatnya tidak mundobat, tidak bisa. Jadi tidak ada kesepakatan. Hanya karena perbedaan hadis yang dalam satu sisi al-na'im bika usahi faman nama falyatawaddo. Kedua, ketika zaman sahabat semuanya sahabat itu banyak yang tidur dengan keadaan duduk dalam waktu membaca khutbah. Makanya ketika khutbah itu tidak zaman sekarang saja, zaman Rasul pun juga gitu. Padahal yang khutbah itu Rasulullah. Jadi tidak melihat orang khutbah yang sekarang ngecek-ngecek itu. Khutbahnya Rasulullah saja ditinggal tidur loh. Bahkan kalau Anda mau mengembangkan lagi, tidak hanya khutbahnya Rasulullah saja ditinggal tidur, ditinggal pergi, sudah biasa. Sampai idza nutiya lisholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatish sholatu fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Ini yang mungkin Anda perlu untuk ayat tibar, pengambil momentum. Kalau Anda ngaji ditinggal santri, Anda ngaji ditinggal orang banyak, itu sangat wajar sekali. Jangan marah, Rasulullah saja khutbah yang sangat sakral ditinggal untuk mencari dagangan kok. Yang tersisa hanya 12 orang. Nah, ternyata sahabat itu tidak diperintahkan untuk duduk, untuk tidur. Sehingga hukumnya tidak diperintahkan untuk wudhu. Sehingga dalam hal ini terjadilah khilafiyah ulama. Kenapa? Ada yang mengatakan berarti wudhu itu hanya sunat. Makanya agak diperingan di dalam istihadnya wajiban wudhu. Karena aslu itu adamul wudhu, adamul wujub. Nah, cuman karena amalan bidzahiril hadis falyatawaddo, selain daripada duduk. Nah, ini ilatnya apa? Ilatnya apa? Terus ada yang mengatakan ilatnya mazinatul khuruj. Itu tidak sah. Karena apa? Kalau disulasi semuanya, jelas tidak keluar. Itu ya tetap, tetap tidak wajib. Ya tetap wajib, aku wajib wudu, tetap batal. Loh ini, kenapa? Ya karena ada hadis. Ya, mestinya kalau kita berbicara Madinah, kalau disulasi semuanya tidak. Nah, terus ujung-ujungnya fabil jumlah. Nah, kita menghukumi lebih jumlah, itu penelitian kolil untuk menghukumi kasir. Ini sangat dalil yang doif, yang naif itu. Nah, itu seperti hanya penelitian Imam Syafi'i di dalam masalah head. Nanti istiqra yang anunya. Mestinya kalau di situ Madinah, nanti kalau Madinatul Khuruj yang sudah jelas-jelas tidak ada Madinah, yaitu disulasi semuanya, gak batal. Tapi hal ini tidak berani karena ada hadis faman nama fal yatawaddo. Tapi juga ada yang memberanikan diri, sudah mau jelas tidur gak dengan gak apa-apa, berarti tawaddo itu hanya sunat belaka. Nah, makanya Madinah itu hanya merupakan sunat, yang sehingga kalau orang-orang Afghanistan, saya itu melihat di Madinah itu orang tidur ngorok, begitu dikomati langsung bangun ya sholat.
Ini tidak masalah itu. Nah, itu loh permasalahan. Jadi kalau dalam masalah masalah wajibnya wudu ini karena ada dukungan hadis. Kalau di dalam masalah apa itu namanya junun, enggak ada junun sendiri mewajibkan hadis mewajibkan mandi itu enggak ada. Itu permasalahannya adalah di dalam masalah istiadat fikih dengan secara tafsili itu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dengan kekuatan dalil. Nah, jadi tidak hanya cukup meligi dengan ilat, sehingga ilatnya itu ya itu tadi saya katakan masih mulek gitu anunya. Nah, malah ada sing zawalul akli lho, zawalul akli itu loh. Kok bisa membatalkan itu? Lho tidur zawalul akli. Nah, kalau zawalul akli berarti batalkan, tapi kok kenyataannya kok tidak? Dia ada yang mengatakan tidur itu karena zawalul akli. Kecuali nama kok izin karena ada rukshoh. Rukshohnya apa? Karena warid dari sahabat. Yang sehingga semuanya membatalkan kecuali yang warid. Hanya itu saja kesimpulan nih. Di semuanya tidur membatalkan kecuali yang warid. Nah, yaitu yang ada nas yang tidak membatalkan yaitu adalah dengan duduk. Itu yang mayoritas syafi'iyah pendapatnya semacam itu. Sehingga tidak memperdulikan masalah madinah-madinah dan seterusnya. Nah, ilat-ilat madinah itu hanya ikut takwiyah begitu saja. Buktinya tidak ada madinah tetap wajib wudhu ketika apa itu namanya ketika tidur yaitu karena ada qayyid tadi itu di qayyid manama falyatawaddo tapi dirusak manama falyatawaddo dengan tidur duduk akhirnya redaksi-redaksi yang ada itu wan naumu illa nauma qaidin mumakkinin maqada hanya itu saja keseluruhan semacam itu tidak berbicara dengan ilatnya apa ketika bicara ilatnya iskal semuanya ilatnya itu namanya iskal aku ilat yang tidak mundobat ya semacam itu banyak takhalufnya itu sangat beda jadi hukum yang di situ menghalalkan barang yang haram dengan mewajibkan ini sangat dibedakan makanya saksinya hari raya dengan saksinya puasa beda kalau puasa cukup dengan syahidin wahid itu sudah bisa tapi kalau hari raya gak bisa. Kenapa? Karena ikhlalul haram. Nah, karena di dalam masalah mazina itu adalah ikhlal. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Karena apa itu? Li'tina syari alal manhi. Sehingga di dalam hadis dikatakan al-ibadatu asratu azza wa uslu azza iha wa watisu azza iha tarkul manhiat. Gila nih, sampai semacam itu anunya. Kenapa? Itu 9/10. Berarti 90% hanya dari satu. Makanya untuk mencapai usul kepada Allah itu tidak dengan ibadah yang terbanyak hanya karena meninggalkan larangan. Sehingga para ulama-ulama dulu ini yang diprioritaskan jangan berbuat salah kepada siapapun daripada melakukan ibadah sebanyak-banyaknya tapi berbuat salah. Sehingga sampai Abu Yazid Al-Bastami qaddasa sirah beliau ketika pergi ke tanah Hamdan kemudian beliau membeli kurtum dan setelahnya dibawa ke Bastam ada turahannya kurtum itu pacar, pacar itu semir, semir wenter. Semir kan untuk rambut, kalau pacar itu untuk pakaian. Untuk pakaian kalau zaman dulu itu winter. Waktu zaman saya masih kecil itu, kalau hari raya gak bisa beli pakaian, ya di winter kelirnya berbeda, ganti gitu aja. Akhirnya menjadi baru lagi. Nah, setelahnya pada tanah Hamdan, dia itu melihat ada dua semut, dikembalikan lagi. Itulah kepada Pastom, kembali kepada Hamdan, pada lain provinsi itu dan. Hanya menggalikan dua semut. Kenapa? Semut ini kalau saya dirikan di sini saya zalim. Dia itu gelisah. Kenapa? Walaupun di sini banyak semut tapi tidak kenal. Itu pasti akan gelisah. Saya kembalikan di sana. Mungkin ditunggu keluarganya. Loh ini loh. Nah, ini. Makanya sampai tidak mau merugikan kepada orang lain sampai menjemur pakaiannya di punggungnya. Karena apa?
karena akan diletakkan di suket, khawatir ganggu pada binatang kalau akan makan. Insya Allah kalau semuanya ibadahnya mendahulukan yang semacam ini, aman, gak ada masalah apapun. Tapi sekarang beda, hanya yang digaung-gaungkan melakukan ibadah, sementara dalam lesannya bosok, selalu membicarakan kejelekan orang lain, selalu mengumbar permasalahan orang lain, jadi provokator. Ya kan seperti ini tidak akan pernah usul kepada Allah. Tidak akan pernah datang kepada Allah. Tidak akan ada getaran datang kepada Allah walaupun melakukan ibadah yang bagaimanapun. Kesimpulannya, di dalam masalah mengganggu atau haknya orang lain, di dalam masalah keharaman, ini harus betul-betul i'tina'. Kalau masalah ibadah, tidak. Karena apa? Kalau ibadah masih dikoyiti, mas tatok tum. Nah ini kita ngelamin ini. Ini anu nih.